Mon, Man, Bun, Bud, kejadiannya gimana? Waktu saya habis pulang dari pasar, saya ngelihat ada orang dihajar sama dua orang. Saya coba samperin, saya coba pisahin. Tapi saya malah dihajar sama orang waktu saya mau nolong orang yang lagi dihajar. Waduh, orang yang mau saya tolong setelah dihajar malah terus diculik. Gawat, kamu tahu ciri-ciri penculiknya? Tahu. Saya sempat ngikutin perginya si penculik. Tapi si penculiknya sadar kalau lagi saya ikutin. Dari sana saya langsung dihajar lagi. Kamu tahu ciri-ciri mereka gimana? Tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, ada Wak Ayat. Ada apa, Wak? Bi Elin, punya genteng bekas yang nggak kepake? Ada. Buat apa, Wak? Genteng rumah saya bocor. Pas saya betulin, pecah keteken tangan saya. 3 genteng. Kayaknya mah ada di belakang. Ambil aja berapa perlunya. Iya, saya cek dulu. Mudah-mudahan bentuk dan jenisnya sama. Ya udah, kita berangkat sekarang. Kamu ajak Surya, Bud. Siapa tahu dia mau ikut. Buat nambahin ramaikan suasana. Oke. Halo, Bud. Kamu di mana, Sur? Di jalan. Ada apa? Superman dihajar orang. Hah? Dihajar di mana? Kalau kamu mau ikut, kita sekarang di bengkel bomber. Saya tunggu. Saya ikut. Tapi tunggu sebentar. Saya lagi di jalan ngantar paket ke konsumen. Deket kok. Oke, nanti kamu langsung ke bengkel bomber aja. Oke. Masih cari genteng, Wak? Iya. Kenapa nggak beli aja di material? Yelin, genteng yang di belakang nggak bisa kepake. Soalnya banyak yang pecah dan udah rapuh. Oh, gitu. Maaf, Atu, Wak. Iya, nggak apa-apa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Wak Ayat udah kesini belum? Belum. Tumben nanyain Wak Ayat. Tadi Wak Ayat datang ke rumah saya. Barusan saya lihat ke rumah Bi Elin. Sama mau minta genteng juga. Saya kira Wak Ayat mau ngajak Bi Nining main. Ih, amit-amit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Wak. Ada apa? Saya lagi nyari genteng bekas. Atap rumah saya bocor. Kamu punya genteng bekas yang nggak terpakai? Perasaan ada, Wak. Tapi harus saya cari dulu. Sebentar, Wak. Iya, nggak apa-apa. Ya, Bud. Kamu sudah sampai mana?
Udah di jalan. Sebentar lagi sampai. Udah deket. Oke, kita tunggu. Ya, tunggu. Surya. Motor kamu kenapa didorong? Iya. Tiba-tiba mesinnya mati. Terus tadi nyalain lagi. Kita langsung berangkat aja. Cari orang yang hajar Parman. Motor saya titip di bengkel kamu ya, Bom. Bonceng sama saya, Man. Iya. Saya sama kamu, Bud. Ayo. Berhenti dulu. Iya, Pak. Kamu lagi di mana? Lagi di jalan, Pak. Belanja buat lilisnya udah? Udah, Pak. Bisa bantu Bapak pasang genteng? Maaf, Pak. Parman lagi ada urusan. Nanti kalau udah beres urusannya, bantu Bapak. Iya, Pak. Ayo, Bom.